apa nom? Di bawah apa? Toma. Di bawah apa? Toma. 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 Jadi konsumsinya bukan SMK, SMK-nya aku nggak tahu. Nggak ada etle, tapi di sebelah sana ada kamera etle. Kemungkinan nanti Mas bisa kena tilang. Kenapa kalau ada stiker Mas kan ganjil genap juga? Saya nggak takut loh, karena Mas salah. Satlantas Polres Jakarta Barat di kawasan flyover Tomang, di mana pada hari ini situasi arus lalu lintas terpantau cukup padat karena bertepatan dengan dimulainya aktivitas perkantoran. Dan kami melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas serta menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yakni melanggar aturan ganjil genap. Dari mana? Ibu kerja di Denpasar. Enggak.
ganjil genap, ya kenapa dilanggar? Ya saya malah 7 tahun lewat sini. Oke, ya karena emang mungkin ini boleh dicek juga kali ya. Harusnya tahu dong aturan ganjil genap tanpa harus kami kasih tahu ya. Iya, saya mau kembali juga dengan peraturan yang ada, bukan sekarang. Iya, terus? Tapi kan saya kan ikutin peraturan dari kantor juga. Peraturan dari kantor? Iya, kalau ibu mau kerja di kantor, ya karena kan saya cuma tembak. Iya, jadi seenaknya dong ya kalau kayak gini ya. Ya udah, nggak apa-apa saya di sini ya, bisa nggak bisa kasih celang manual. Ya, tapi di sana nanti ada tilang online, ya. Nanti kalau misalnya kena tilang, silakan diurus. Terima kasih banyak atas kerja. Gak nyampe apa? Inilah. Kalau seenaknya udah tahu nggak bisa tilang manual, tapi masih seenaknya, mohon izin Mas yang terhormat, saya hanya menghimbau ya sebaiknya. Ini kan udah aturan nih ganjil genap. Ya harus dipatuhi dong, meskipun sekarang kami tidak bisa tilang online apa tilang manual, tapi ya sebagai warga yang baik silakan patuhi peraturan. Kami berhasil memberhentikan beberapa pengendara yang melanggar aturan ganjil genap, dan sebagian besar pengendara yang melakukan pelanggaran ini umumnya mengerti bahwa ganjil genap masih diberlakukan di ruas jalan ibu kota Jakarta, khususnya di kawasan Tomang ini. Hal ini sangat disayangkan sekali karena pengendara yang melintasi kawasan ini rata-rata mengerti aturan ganjil genap, dan ketika kami berhentikan, mereka beralasan bahwa terburu-buru, dan juga ada beberapa pengendara yang sengaja melanggar aturan ganjil genap karena sudah tidak ada tilang manual. Di sini kami menegaskan kembali, meskipun kita tidak melakukan penilangan secara manual, namun kita tetap memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas dengan tilang elektronik atau etle. Diharapkan bagi seluruh pengendara yang melintasi ruas jalan ibu kota Jakarta tetap tertib, meskipun saat ini kami tidak memperlakukan sistem tilang secara manual.